Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul? Kembali saya hadir seperti biasa untuk menemani para pecinta lagu lawas dan konten serba jadul yang sedang aktivitas atau yang lagi santai ya, pokoknya yang sedang melakukan apa saja sambil menikmati suasana yang asik dan menikmati lagu-lagu jadul ya, pokoknya mantap. Bicara musik dangdut selalu dikaitkan dengan invasi dentuman gendang lagu India di sekitar tahun 60-an. Ada yang setuju, ada yang membantah dengan mengatakan bahwa dangdut murni lahir dari pengembangan orkes Melayu yang juga marak era 50-an, tanpa bermaksud menjadi perdebatan. Musik dangdut milik Elvy Sukaesih punya kelainan, ketenaran Elvy Sukaesih dan musik dangdutnya, baik itu bersama Roma Irama, Muksin Alatas dan lain-lain, tidak lepas dari andil orang-orang keturunan Arab yang menetap di Jakarta. Ada banyak nama yang dapat disebutkan sebagai insan yang berjasa membesarkan namanya, dari mulai di belakang layar hingga teman duet. Dapat kita mulai dari suaminya, Zaidun Zaid, yang memberikan dukungan penuh di belakang layar. Kemudian Awab Abdullah, pimpinan orkes Melayu Purnama, yang menjadi batu loncatan bagi dirinya. Juga Roma Irama, rekan duet Elvy yang juga tak kalah tersohor. Ada Muhsin Alatas dan beberapa nama lain. Ada juga Hasyim Khan, Ruston Nawawi dan Ahmad Alatas. Ya, demikian para pecinta lagu lawas dan konten serba jadul, info tentang orang yang berjasa untuk Elvy Sukaesih dalam dunia perdangdutan Indonesia. Dan untuk kali ini saya akan menampilkan Elvy Sukaesih lewat lagu yang betul-betul asik dan enak untuk kita dengar dan kita nikmati. Berikut ini ada dua buah lagu yang berjudul Terimalah Harapanku dan Air Mata. Selamat menikmati. Mencurahkan semua.
Jangan lupa.
Jangan lupa.